Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini kita di rumah duka korban ALS 01 yang meninggal dunia, dan kita sini mendampingin pihak ALS di keluarganya menunggu jenazah sampai di Bahoro. Rumah duka, kebetulan ini orang tua, dan sekarang ini kita tepat di jam 00:30 malam. Ini taksiran sekitar setengah jam lagi ambulan sampai di rumah duka. Kita tunggu aja sampai ambulan sampai. Dan insya Allah malam ini juga akan dikebumikan setelah dilakukan paduki payah. Dan di Bahoro ini juga baru perdana dilakukan pengebumian di malam hari. Dan di sini nanti dimandikan dan disolatkan serta dikebumikan sekitar ada 1 kilo dari lokasi yang ini. Dan ini adalah masjid. Dan ini rumah duka. Ini saat-saat kedatangan ambulan yang membawa jenazah dari korban ALS 01. Ini sudah persiapan, ini sayup-sayup sudah terdengar suaranya. Dan insya Allah ini sudah jam 01:37, dan insya Allah juga malam ini akan dikebumikan, dan di dalam lagi melakukan paduki payahnya, mengapanin dan memandikan. Dan setelah itu ada sekitar 10 menit dari lokasi ini untuk tempat pemakaman almarhum. Thank you.
selesai disolatkan dan langsung diantar ke pemakaman. Ini tepat jam 2 lewat 54 menit dini hari. Izinkan kami sebentar menyampaikan kata-kata turut bela sungkawa namanya. Pertama sekali kami menyampaikan kirim salam yang pimpinan sekolah kita. Kalaupun sebenarnya sekolah baru mulai hari ini Sabtu, tapi kegiatan semalam sudah dihadir oleh sekretaris kita, dan beliau memanggil saya supaya untuk musibah yang terjadi ini bersedia mengantar, menyerahkan kepada orang tua namanya Mustafa Bahri tadi. Dalam hal ini sekali lagi kami melalui perwakilan dari guru-guru dari Mustafa Bahri turut berduka cita. Ya, sungkawa menyampaikan kepada orang tuanya, keluarganya, bahwa kejadian ini kalau yang namanya untuk cerita kasih sayang tak seorang pun yang menginginkannya, tapi yang namanya takdir kita sudah tidak bisa mengelak. Menyu itu sudah tercatat di alam azali. Rupanya beginilah yang harus kita terima. Kita kedekatan Allah itu yang terbaik untuk kita dan untuk dia. Jadi harapan kami orang tua Bahri bersabarlah selalu, mohon kepada Allah supaya diberikan ketabahan, kesabaran, dan digantikan yang terbaik untuk itu. Kami juga berdoa seperti itu. Dan kami mendoakan ayah dan kami, para suami kami, agar tahu tentang si anak kami dari teman-teman di teman sekalian dari Amani Pertolia. Mungkinkan wakili dari Amin Simba, keluarga rumah ini, nah di kelas saya di Kuban. Saya tadi terjadi suatu dengan berita tersebut, ya, jadi sampaikan oleh ayah tadi benar betul, ya. Jadi kita melakukan takdir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita manusia bisa menerima atas perbuatan tersebut. Ya, cinta orang tua ternyata Allah lebih cinta lagi. Itu. Sekali lagi nama keluarga. Terima kasih pada anda kami, ibu kami yang sudah kiranya dan teman kami sampai ke tempat lebih payah. Ya, mudah-mudahan insyaallah Allah membalaskan lebih baik lagi. Doakan ayah anda dan ibu kami selamat biat. Ya, tidak kemudian nanti kembali ke santren menjadi anak-anak. Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali ini banyak kami sampaikan sekali lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kepada kita kesehatan dan mudah-mudahan dengan selatan kita ini Allah memberikan keberkahan. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.